Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Fahruki Uki. Sekarang kita di segmen makan, tapi kemarin aku belum ngasih nama. Jadi, nama segmen kali ini adalah Yemek Yemek Cuy. Nanti ada blur. Oke, jadi kemarin kita udah nyoba kebab di Turki, terus aku baru upload juga Iskender. Nah, ini kita bakalan nyoba makanan khas Turki tapi hak milik Indonesia. Nah, apalagi kalau bukan selera kamu. Jadi Indomie selera tuh. Jadi tuh. Jadi kita bakalan nyobain semua varian Indomie yang ada di Turki. Kita akan masak, tapi sebelumnya kita bakalan ngeliatin ke kalian rasa apa aja yang ada di Turki. Yang ada di Turki. Yang jelas gak ada rasa yang gimana yang pernah ada. Oke, jadi yang pertama di sini udah ada apa nih? Ah, ini ada Indomie tabuk chashnili. Jadi dia tuh pakai bahasa Turki. Nah, kalau di Indonesia kan ini tuh artinya rasa ayam. Rasa kaldu ayam. Jadi ya, jadi ini Indomie kaldu ayamnya Turki. Kayak gitu. Terus ini bisa lihat. Jadi kemasannya tuh kayak gini. Mirip. Terus yang kedua ada kori chashnili. Nah, ini kari rasa kari. Iya. Tapi bukan kari ayam, kari aja ya. Kari. Nah, ini rasa kari. Terus ini Indomie sehat. Indomie sehat tau. Iya, karena zebze chashnili. Jadi rasa chashnili itu rasa ya? Flavor. Buah. Nah, chashnili itu artinya buah, terus zebze itu sayur. Jadi ini rasa buah sayur. Okay. Terus yang keempat ada Indomie spesial. Aku nggak tahu ini kenapa bisa spesial. Kalau di sini sih cuman ada paprika, ada jamur, kentang gambarnya, tapi dirasa apa? Dinamain spesial, mungkin rasanya yang spesial. Kita bakalan nyoba ini. Terus, nah ini kesukaan umat penganut Indomie. Indomie goreng. Nah, apakah bakalan seenak Indomie goreng mamang-mamang di Indonesia? Kita bakalan coba masak. Dan ya mungkin itu ini ada 5. Jadi di Turki itu cuma ada 5. Coba fit yang kan. Oh, iya. Nah, kita bakalan dulu enggak bisa. Tiga. Coba aja. Kita bakalan masak terus nyoba. Jadi sekarang kita bakalan nyobain mie-nya sudah siap dan kita bakalan nge-review Indomie Turki. Rasanya kayak gimana? Apakah mirip sama yang di Indonesia? Gak usah banyak ngomong, cincang dan segala macam. Kita makan aja. Kita coba. Yuk. Tapi kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah, lindungilah lambung kami. Nah, ini jadi yang pertama, terakhir aja deh yang mie goreng, soalnya itu enak. Ini Indomie rasa, ini kan spesial. Ya, ah, zebze. Jadi ini yang rasa rasa sayuran. Ya, rasa sayuran. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gimana? Udah enggak pakai tangan. Okay. Jadi tadi aku waktu masak itu yang rasa sayuran itu sebenarnya ini tuh Indomie soto. Jadi kita bisa sebenarnya mirip kali. Tapi coba deh, ini emang mirip rasa soto, coba di kuahnya dicoba dulu. Jadi
ini tuh sebenarnya Indomie soto, tapi di Turki kan semuanya dirubah pakai bahasa Turki. Nah, dan Turki juga nggak tahu. Nah, orang Turki kan nggak tahu soto itu apa. Bahkan Indomie aja, sebenarnya faktanya Indomie ini orang Turki nggak tahu kalau ini dari Indonesia. Dia taunya ini merek mie yang ada di Turki. Nanti kita bakal buat ininya deh, eksperimen nanya-nanya ke orang Turki. Terus apa? Dari komposisi apa sih ingredients tadi itu emang mirip ya? Ini jadi mirip sih rasanya kayak rasa soto yang ada di Indonesia. Ini mirip rasa Indomie soto. Sama kan sih, bismillahirrahmanirrahim. Ini merasa habis. Rasa artis tadi. Oke. Okay. Terus yang kedua ini. Jadi ini ZC, ini adalah Indomie sayur dengan cita rasa soto khas Indonesia. Oke. Okay. Ini apa? Itu tahu. Oh, kari. Iya. Enggak, ini yang kari ya? Ini kari, yang ini ayam. Oh, ini yang ayam. Iya. Yeah. Coba, kita coba dulu. Cuy. Yemek-yemek cuy. Jadi ini tuh waktu aku masak tadi nggak ada minyaknya. Maksudnya? Iya, nggak ada minyak. Oh, nggak ada. Persis. Di bumbunya nggak ada minyaknya. Iya, nggak ada minyaknya. Jadi ini persis Indomie kaldu yang ada di Indonesia. Cuman kalau aku bandingin sama Indomie kaldu yang di Indo, lebih terasa Indomie kaldu yang di Indo. Ayamnya lebih terasa ya. Kalau di sini dia kayak hambar-hambar gimana gitu. Ayamnya cuman muncul dikit-dikit doang di lidah. Ini malah mirip, tau gak Megami? Intermi namanya. Gak tau aku. Masa gak tau? Aku gak tau. Masalahnya tau gak? Intermi. Gak tau, Intermi gak tau. Jadi Intermi, kalian bisa search di Google, Intermi itu yang mie, tapi dia lebih banyak dimakan di kremes-kremes gitu. Terus dimakan di tau. Oh, waktu itu mie yang di jaman dulu? Ya, jaman SD gitu. Oh, kamen kali? Bukan, kalau aku Intermi. Intermi, di kampung gue namanya Intermi cuy. Oke. Bentar kita makan semua. Ini kari ayam. Kita kari coba. Ayam. Kari ayam. Ayam, kari ayam. Doang ya. Jadi ini dari kari cuy. Kalau ini mirip sarimi, coba deh. Kalau aku ini mirip sarimi. Jadi maaf ya, Indofood aku promosi merek lain. Jadi ini tuh mirip sarimi rasanya. Kamu nggak pakai ini? Gak ada. Sorry. Mirip sarimi kan? Ini cuy, sarimi. Tapi di sini rasa kari. Spesial. Nah, spesial apa sih rasanya kita bakal coba? Apakah spesialnya mirip kamu? Spesialnya mirip kamu. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan, gua tahu. Ini ada mie yang rasanya kayak gini. Coba sih, kamu rasain. Apa ya? Ini apa gitu ya? Mirip banget rasanya. Atau Indomie kaldu yang lebih cocoknya dibanding yang tadi. Sebawang kan sih? Hah? Sebawang, Indomie yang sebawang. Ada nggak? Yang oke. Kayaknya mirip. Ada kan? Tapi menurutku ini lebih cocok dijadiin Indomie rasa kaldu. Nah, ini lebih cocok Indomie kaldu dibanding yang tadi. Iya. Yang ini kaldu asli tapi hambar dikit. Tapi yang ini lebih berasa gitu dan kayak ada kaldunya.
Indomie goreng. Apakah senendang mie goreng di Indonesia apa? Tidak. Terus kalian sebenarnya termasuk tim Indomie goreng sedap atau Indomie goreng sedap? Indomie goreng sedap kayak gimana? Mie sedap goreng atau Indomie goreng? Kamu lebih sering makan apa sih, Indo? Mie sedap? Sedap. Oh, sorry, mie sedap goreng. Aku tim ini, cuy. Jadi kalau kalian tim mana? Tulis di komentar. Kalian suka Indomie goreng? Indomie goreng apa mie sedap goreng? Kita coba. Sekarang langsung Fik. Samain. Saya kalau di Indonesia Indomie itu kayak dikit. Iya, kayak dikit. Tapi dua kelebihan. Iya ya. Itu teka-teki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mirip, tapi lebih nendang. Tetap lebih nendang yang di Indonesia rasanya. Jadi tuh, cuman aku tuh sebelum makan ini mikirnya ini tuh bakalan ada rasa-rasa khas Turki yang baharat-baharat gitu, tau nggak? Yang bumbu-bumbu Turki, ternyata nggak ada, semua asli masih rasa Indonesia, nggak ada rasa-rasa Turki, cuman kadar rasanya itu diturunin, nggak terlalu nendang gitu, biar orang Turki makan dulu, jangan ngomong gimana sih, makan ngomong-ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa guys, makan sambil ngomong. Jadi sunnah Rasul itu kita makan, iya, sunnahnya itu kita nggak boleh makan sambil diam, iya. Aku baru tahu dulu juga aku nggak mau makan sambil ngomong, ternyata itu hadis sunnah. Oke, kita lanjut makan. Jadi sekarang kita bakalan kasih poin dari 5 varian Indomie Turki ini, berapa poin yang kita kasih. Oke, yang pertama lihat sini. Jadi yang pertama adalah Indomie rasa kari ayam. Kari. Jadi kari, kamu berapa? 10. 1 sampai 10. 10. Aku 5 deh. Aku 8. Jadi ini ayam. Indomie kaldu ayam, berapa? 7. Aku 6. Spesial. 8 sih aku. 8. Ya, ZFC atau Misoto di Indo. Apa? Berapa dong? 0,2 lah. Aku tetap 8. Ini berapa? Aku 9. Jadi sekian dulu review Indomie kita. Selanjutnya aku rencana bakalan buat video. Kita nanya-nanya orang Turki, apa mereka tahu Indomie itu dari Indonesia? Apa mereka tahu atau enggak? Gimana sih pendapat mereka tentang Indomie? Sekian, semoga bermanfaat. Bermanfaatnya menambah wawasan tentang Indomie. Menambah wawasan buat kita-kita kaum berbahan yang kadang malas masak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Giwaris. Sorry, Instagramnya apa? Sabri. Terus aku di sini, silahkan di follow. Dan kalau kalian juga pengen nanya-nanya tentang beasiswa Turki karena masih buka, ya silahkan DM kami. Insya Allah kalau ada waktu, tapi insya Allah ada. Cuman maksudnya mungkin slow respon, tapi diusahakan dibalas. Silahkan bertanya dan good luck buat yang sementara daftar YTB. Semoga kalian lulus dan sampai ketemu di Turki. Dan ya, rasain Indomie di Turki. Nggak sampai.